Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita baik hari ini, muat naik ucapan Hari Wanita buat Ibu dan Mira Filza. Perkongsian Wan Emir Astar menyentuh hati netizen. Tanggal 8 Maret lalu merupakan Hari Wanita Sedunia yang disambut pada setiap tahun untuk meraikan pengorbanan seorang wanita dan menghargai mereka. Tidak terlepas menzahirkan perasaan dan ucapan Hari Wanita buat insan tersayang, arsitek, ahli perniagaan dan suami kepada pelakon terkenal Mira Filza yaitu Wan Emir Astar, memuat naik ucapan dengan caption manis di laman Instagramnya miliknya. Baik seorang ibu, istri maupun seorang anak perempuan yang menempuhi kehidupan ini sebagai seorang individu yang berkerjaya, mereka adalah wanita-wanita yang mencurahkan dunia dan seringkali memberi lebih dalam setiap peranan mereka demi kebaikan semua. Karena semangat dan pengorbanan mereka lahir daripada sifat tanggung jawab dan cinta yang tiada bandingnya. Terima kasih daripada kita semua kepada insan bergelar wanita. Selamat Hari Wanita Sedunia. Bukan mudah menjadi seorang wanita dan tidak dinafikan bahwa wanita adalah seorang insan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang paling kuat. Foto yang dimuat naik oleh Emir itu memaparkan foto istrinya, ibu kandung yang juga timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas, yaitu Datin Masturah Muhammad Yazid dan ibu mertuanya, Faizatul Akmar Datuk Hesan. Diucapkan, selamat Hari Wanita buat semua wanita di luar sana. Sekian, terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.